Ini adalah medsos dari Indo Dragon ya guys ya. Itu ada TikTok juga ya. Nah, ini adalah madu hutan Kalimantan Barat. Baru dicoba, sangat bagus. Ada 2 size ya, 500 gram sama 1 kilo. Nah, gantungan kunci Indo Dragon juga sangat keren. Bisa dibeli di Tokopedia Indo Dragon. Nah, ini vitamin untuk super red Anda guys, supaya warnanya cepat naik. Ini adalah obat dropsy ya, bisa dibeli di Tokopedia Indo Dragon juga. Nah, ini kontes yang ke-8 guys. Ada hadiah 58,88 juta ya. Dibaca saja peraturannya. Ya, deadline tanggal 17 Februari 2022 ya guys ya. Ditunggu pendaftarannya. Piala juga piala kristal ya, ada 78 piala guys, termasuk kelas baru ya, kelas F yang untuk khusus king dan short body. Ya, juri-jurinya juga berkompeten. Ya, mau sponsor silakan kontak ya guys ya. Nah, ini sponsor-sponsor ya. Jadi ada platinum sponsor, gold sponsor, dan silver sponsor. Jadi terima kasih kepada semua sponsor yang telah menyukseskan acara kontes ini. Jadi kontes online diadakan setiap 2 bulan guys. Ya, jadi pesertanya banyak dari dalam dan luar negeri. Ya, jadi saya tunggu pendaftarannya ya. Kali ini ada kelas F ya guys ya. Kelas F itu kelas khusus king dan short body. Ya. Dibaca aja peraturannya ya, nanti yang kurang jelas atau yang ingin daftar langsung WA saja. Ya. Jadi sponsorship ada silver, gold, dan platinum ya. Untuk detailnya bisa di WA langsung guys. Ya. Jadi setiap pendaftaran mendapatkan lampu tanning guys ya. Lampu tanning main 13.000K termasuk ongkos kirim, dan ada door prize 58,88 juta termasuk satu pemenang jackpot ya 8,88 juta dan 50 pemenang 1 juta guys. Jadi ikut kontes ini pasti hoki punya guys. Selamat menonton. Nah, ini adalah pemandangan kontes koki terbesar di Indonesia ya guys ya, di Alam Sutera. Jadi di shoot dari atasnya kita bisa lihat akuariumnya sangat rapi ya. Dan itu juga akuariumnya ada yang pakai fiber tank guys. Fiber tank yang disponsorin oleh Limas, dan lampu semuanya disponsorin oleh Mayin International. Ya, jadi lampu view yang sudah sangat terkenal ya, dan dipakai di semua ikan hias di Indonesia dan luar negeri. Ya, rapi ya. Ya, jadi banyak ikan-ikan koki yang bagus-bagus di sini guys. Ya, selamat menonton. Halo, Bangga. Halo. Ini dari Mayin ya? Kita dari Mayin. Mayin sebagai salah satu sponsor di sini ya? Ya, kita dalam event ini kita sponsor untuk Indonesian Ghost Hill Festival ya. Dia the biggest kontes koki terbesar. Kontes koki ya. Semua pakai lampu Mayin ya? Semua pakai lampu Mayin. Dan ikannya kelihatan bagus-bagus ya? Ya. Untuk lampu Mayin biasanya ada tipe apa aja? Kalau yang view-nya sendiri kita ada 3 macam view, ada 3 macam tipe, flamboyant view, main plus 2 mode, sama yang untuk golden red. Semua via blue and light. Semua bisa dibeli di Tokopedia ya. Semua bisa dibeli Tokopedia atau langsung ke distributor resmi Jabodetabek. Search Mayin Internasional aja ya. Search Internasional aja. Atau CV3 Nangga juga ada ya. Atau CV3 Nangga. Nah, itu guys, jadi Mayin adalah merupakan sponsor utama boleh dibilang sponsor ya. Utama. Sponsor utama ya. Jadi lampunya ini guys ya, lampunya ada lampu tanning, ada lampu view untuk arwana ya. Jadi bisa dipakai di semua ikan hias. Hampir semua ikan hias. Hampir semua ikan hias. Ya. Asal dia perlu lampu, Mayin bisa masuk. Masin bisa masuk. Nah, ini yang plus ya ini ya kayaknya. Ini yang plus yang ini. Oh, ya, ini yang plus, ini yang plus. Ini yang untuk view. Golden red. Ini yang flamboyant violet. Ini yang golden, ini yang view biasa ya. Iya. Ah, itu guys. Jadi lampu banyak pilihan ya. Jadi Mayin juga merupakan salah satu lampu yang paling favorit ya. Paling favorit di semua ikan hias. Ikan hias. Termasuk arwana ya. Termasuk arwana. Nah, ini adalah filternya ya guys. Ini produk baru nih. Dia untuk biofilter ya. Untuk biofilter ya. Bisa membuat air akuarium jadi jernih ya. Jadi jernih Om. Dia pengganti kristal bio. Bisa jadi jernih ya, banget ya. Jernih banget. Oke. Oke guys, ini Mayin ya, kita ini susut ikannya, bisa lihat ikan koki yang keren-keren. Okay. Thank you. Tuh guys, ada supret tuh guys, ikannya merah banget.
Tuh, pakai lampu main ya guys ya. Jadi memang ikan kelihatan cantik betul. Ya, jadi ikan tuh kelihatan natural banget warnanya. Tidak lebay, tidak akuarium tidak berwarna merah. Jadi akuariumnya tetap putih dan ikannya yang warnanya naik gitu, ya. Kalau semuanya ini ada hanger ya. Ini hanger, hangernya juga dijual terpisah nih. Ya, jadi hanger itu bisa hanger sampai 2 lampu ya. Lebih juga bisa kayaknya ya. Hanger bisa lebih ya? Bisa lebih, Om. Bisa lebih ya. Ya, guys. Jadi kalau orang Awana pasti tahu lah lampu main ya. Karena sudah tersebar sampai ke seluruh Indonesia nih lampunya. Ya. Oke. Nah, ini diskus juga pakai lampu main, guys ya, tuh. Jadi cakep tuh warnanya tuh ya, merah naik warnanya langsung kelihatan betul. Ya. Tuh, diskus. Tuh, ini jaguar. Leopard ini ya, diskus leopard ya. Leopard. Cakep ya warnanya ya, guys. Oke. Okay. Woi, bro. Hobi koki juga ya? Oh iya, Bos. Wah, ini kayaknya expert juga nih. Ya, jadi biasalah, namanya juga hobi. Jadi Tony Ang ya dari Toho Red. Jadi dia juga narasumber untuk pameran koki inilah. Saya mau dia yang cerita karena dia lebih expert kayaknya di koki. Waduh, ini. Sama-sama. Ya, karena juga pelihara ya, juga ternak ya. Ya. Ini apa istimewanya, Bro? Ini Grand Champion ya. Oh. Jadi kalau ini jenis Oranda. Ha. Oh. Nah, jadi ini ukuran super jumbo nih. Jadi gede banget ya. Berapa senti nih kira-kira? Waduh, ini sih berapa 30 ya? 30 ada? Belum nyampe belum sih, nyampe tapi ya? Mendekati kayaknya. Cakep ya? Kalau koki ukuran ukurnya beda kok. Hmm. Dia dari mulut ke ujung ekor atas, diagonal. Oh, diagonal. Jadi dia bukan ke ujung ekor belakang nih. Oh, berarti kayak ekor atas. Ekor paling atas, paling belakang yang di ujung. Wah, tuh guys, Grand Champion unik banget nih ya. Nah, cakep banget ya? Cakep. Jadi ini kalau boleh dibilang mau piara ikan koki selamat sampai ukuran segini dan apalagi masih rapi, itu nggak gampang. Nggak gampang ya? Ya, biasa kerapihan agak toleransi kalau udah ukuran super jumbo kok. Biasanya berapa umurnya berapa lama ya? Apa? Rata-rata? Kalau koki sih beda ya, sama arwana ya, cuma beberapa tahun ya. Beberapa tahun? 2 ya. Tahun? 3 tahun? Ya bisa lah. Bisa tergantung ya? Cara rawatnya. Rawat. Kalau rawatnya forceer begitu gede-gede maksa makan ya umur lebih pendek. Pendek. Eh, ngomong-ngomong ini apa, Bro? Ini fungsinya itu apa nih? Nah, ini menarik ya. Filter ini. Kalau ini sebenarnya kegunaan utamanya itu adalah menciptakan kadar oksigen yang super tinggi. Oh iya, iya, banyak oksigennya. Nah, keluarnya micro bubble ini namanya. Benar ini micro. Ya. Nah, kenapa sih micro bubble ini bagus? Nah, dengan micro bubble ini kadar oksigen lebih tinggi di air. Oke. Jadi ikan jadi lebih aktif. Makannya jadi lebih nafsu dan cepat gede. Oh. Nah, jadi ini yang bikin beda-beda grooming, beda-beda hasil ya kadang-kadang ya. Nah, kalau ini pakai ini, kita punya groomingan ikan kita jadi lebih keker, lebih gede. Bisa dipakai di arwana nggak kira-kira? Bisa dong. Oh, bisa ya? Sama. Ikan lebih sehat pastinya. Lebih sehat ya, oksigen pasti. Banyak ya? Banyak, jauh. Itu mikronya tuh, mikro oksigennya tuh. Ya. Mikro bubble. Iya, betul. Ya. Oke guys, jadi ini Grand Champion ya. Oranda Super Jumbo. Nah, kalau kita lihat toh, palanya luar biasa ya. Palanya gede, tengkorak palanya gede. Warnanya juga udah cukup pekat, ngejreng ya merahnya ya. Ya. By the way, kontes ini disupport oleh Mayin Internasional ya, lampunya semua ya. Ya. Pakai Mayin. Jadi Mayin itu bisa dipakai di semua ikan hias. Hasilnya sih kita bisa lihat ya secara real, warna ngejreng, ngejreng. Aman. Terang nih lampu nih. Terang, nggak lebay. Iya, benar. Nah, akuarium nggak merah ya. Jadi ikan juga kelihatan bagus banget nih. Ini asik nih ikannya nih. Oke. Okay. Ini apa, Bro? Kalau ini jenis rancu. Rancu super jumbo ya. Nah, jadi ini bedanya dengan oranda tadi, dia nggak ada ekor yang di atas ya. Jadi atasnya punggungnya mulus. Oke. Dan memang harus mulus kalau punggungnya. Harus kayak busur lah, gitulah. Oh, kayak busur ya. Iya kan? Wah, dia lagi ngumpet lagi di belakang. Nah, ini juga sama, kepala harus gede. Jadi kita grooming itu juga harus bisa mengeluarkan kepalanya kok. Tuh, bisa ngomong kepala. Salah pakan juga. Kalau kita salah pakan, kepalanya kadang-kadang
nggak gitu numbu. Oh gitu, ngaruh ya? Ngaruh. Berarti pengaruh di pakan ini ya? Yes, pengaruh di pakan. Protein harus tinggi sih. Protein harus tinggi. Nah, jadi kalau dari segi warna ini juga udah bagus nih. Kalau ini jenis warna sakura sebenarnya. Sakura. Ya, tapi udah ngejreng nih, udah merah dia. Merah. Ya kan? Jadi ini kan udah super jumbo, tapi sangat mulus. Sangat mulus. Bagus lah. Layak juara lah ikan ya. Inilah. Dulu kita lihat kecil-kecil ya, di situ ternyata ada gedenya ya. Ini sebenarnya banyak banget ya yang hobi ya, karena dia lucu, gendut lucu, loh. Lucu ya. Berenangnya juga bagus, lucu ya kan. Hmm. Kayak babi lah inilah, babi air. Babi air. Ini babi air bener, lucu banget tuh. Cakep guys tuh. Ya. Cakep, mewah. Mewah ikannya. Oke. Okay. Ya. Nah ini apa ini bro? Kalau ini beda jenis lagi kok. Ini Ryukin udah super jumbo juga ya ini ya. Coba kita lihat ikannya deh. Nah, kalau ini ikan tipe ini ya, dia modelnya kayak Angry Bird kok. Angry Bird lihat mukanya. Ya kan jadi dia, kalau ini beda dengan ikan tadi ya, rancu sama oranda. Hmm. Kalau ini justru kepalanya harus kecil lancip. Oh. Nah, kalau kepalanya gede malah didis. Madis. Ya, jadi kalau cari ikan ryukin, yang makin kecil kepalanya makin bagus. Oke, okay, oke. Okay. Dan kedua dilihat juga punuk. Dia kan ada punuk ya. Punuk apa tuh? Dia punya back. Back-nya ya. Di atasnya tuh naik. Nah, lebih tinggi lebih bagus. Kita perut dong ya jadinya. Ya, jadi kayak short body kan jadinya kan. Udah sedikit loh. Nah, ini lucu banget memang. Ya kan, ini banyak juga nih yang demen nih. Nah, kalau oranda kan mewah gede, ekor panjang. Betul. Kalau ini tipe yang ya kayak short body, kalau yang demen short body ini dibikin short, jadi memanjang ke atas sama ke bawah kok. Oh, ke bawah, oke. Ya lucu juga ya. Lucu ya, waduh. Harga bisa berapa bro? Kira-kira kalau di pameran di. Kalau harga sih tergantung seller dan buyer lah bro. Rata-rata? Mirip-mirip kayak arwana lah. Rata-rata? Ya beberapa juta sampai puluhan juta. Oh bisa ya? Bisa. Oh ya. Itu guys, gak murah juga loh. Ya? Gak murah, namanya juga ikan berkualitas, kualitas, betul. Iya kan? Cip. Ya. Wah, ini videonya keren ya. Keren, Pak Ki bro. Aduh, wuih, oke. Nah, ini tipe rancu super jumbo guys, salah satu kontestan ya. Cakep ya. Tentu bisa besar-besar gitu, asik juga. Nah, ini rancu jumbo juga guys. Ikannya cute. Ya bisa sampai jutaan, sampai puluhan juta juga loh ikan ini ya, kalau yang kelas-kelas kontesnya. Tuh, rancu jumbo juara satu. Warnanya warna-warni. Ya, kepalanya juga asik loh. Tuh, rancu super jumbo. Aku agak salah warnanya ya. Lampu menggunakan lampu main ya. Lampu menggunakan lampu main view semuanya. Tuh, ini adalah oranda. Wih, oranda mewah nih guys. Ini ikan gede sekali loh. Ya. Ini ikan gede sekali. Suara 5 ini. Ya, cakep ya. Super cute fish. Ini juga oranda super jumbo guys. Ya, mekar ekornya ya, kepalanya juga asik loh. Ya. Baik, ini hati-hati ya. Enggak boleh sampai kebalik loh. Kebalik berarti lagi ada masalah. Dan akuariumnya juga memakai apa ya? Memakai fiber ya, guys ya. Ya, ini fiber juga bagus banget nih. Telonet fibernya. Bisa dipakai di arwana juga sebenarnya, dan bisa bikin ukuran apa aja kalau fiber ya, cakep ya tuh guys. Ini oranda super jumbo, very cute. Ini juga oranda super jumbo guys, juara 2 ya. Warnanya ada binti-binti hitam nih ya, tapi siripnya sama ekornya putih ya, bagus ya.
tuh dia punya micro oksigennya full. Ini kayaknya bisa diterapkan di Arwana nih kalau gue lihat ini. Ya, bor oksigennya penuh tuh di akuariumnya. Cakep. Nah, ini yang putih, putih merah. Koranda super jumbo juga. 201 nih. Ekor mengkar ya. Kepalanya juga cakep. Koranda super jumbo. Juara 2. Very good. Ini Rantu super jumbo. Lucu ya. Kayak ikan babi ini. Ya. Rancu super jumbo juara 2. Ini Ryukin. Ryukin juara 1, Ryukin senior ya, juara 1 guys. Bukan yang jumbo ya, ini yang senior. Lampu menggunakan lampu main semua guys ya. Memang menggunakan lampu main. Ini Rantu, Rantu super jumbo. Rantu sumber jumbo. Koranda jumbo. Juara 2. Gede guys. Cyber Indo. Tuh, kayaknya ini pembuat Cyber Tank ini kayaknya ya. Pembuat Cyber Tank. Keren ini MGM juga ya. Olimas Cyber Indo. Oke. Okay. Ya, Cyber Tank-nya kayaknya dia juga sponsor guys di sini. Ya, bagus-bagus Cyber Tank-nya.